Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerikanews.com. Sajikan berita, bukan hoax. Pandangan lelek itu, pandangan rambutnya buat sama. Itu kan dengan protein hormonnya sangat tinggi terbantu. Mungkin banyak yang mendengar, tapi nggak pernah dengar ada kualitas hormon enzim proteinnya tinggi 18,7. Itu adalah lele. B12, B6, B2 nya butuh lombok, pohon lombok cukup. Yang pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena saya datang terlambat. Informasinya di saya kesana dulu pemajaan lah, pas itu ternyata gitu kan langsung masuk aja dari rumahan itu ya Pak Erick, buat kita jangan keluar lagi. Ya, nggak saya lagi mohon maaf. Pertama-tama maka kita panjatkan sudah ada puji syukur kita gara-gara Heroki karena atas kelimpahan dukungan dari kami nyala kita dapat berkumpul fungsi laturahim di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa salam dan salawat kita. Dulu ini telah menembus pasar ekspor ke Arab Saudi kalau nggak salah ya Pak Madita ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya kebetulan sekali saya ketemu di sini ada Pak Haji Oong juga dan juga Pak Camat Pak Edi Nurhaidi. Ini kalau Pak Haji Oong teman kali tukar dia Pak ya sebelum Pak Haji Oong ini saya selalu berbisnis dan dia juga belum menjadi pegawai ya Pak Haji Oong tukang angkutan genteng Pak saya dengan Pak Haji Oong ya dulunya dan dengan Pak Camat Pak Edi Nurhaidi ini sekelas Pak waktu zaman SMA nya ya jadi bisa bereuni kalau dengan Pak Haji Oong zaman ngajual genteng Pak di apa warganya? Di bawah 500 masih hari ini kita masih berfungsi hebat. Kelompok tani ini dalam sebenarnya kita teknologi bukan program ini diberikan oleh satu lembaga pesantren untuk dua kelompok tani di Madinah merupakan teknologi yang luar biasa bagus karena bisa dia mengangkat air saat yang kita makan beras itu adalah merupakan hasil pertama punya kaya rasa detik di atas nama kedua pesticida yang sangat tinggi. Kemudian pupuk urea yang tinggi kita apresiasi. Di atas yang kedua kita tidak cukup sampai di sini. Maka dari sisi kelembagaan DPRD juga saya akan berpikir untuk bagaimana teknologi ini bisa dikembangkan di Banten. Tidak selamanya kita harus menunggu bantuan dari lembaga-lembaga. Harapan kepada masyarakat Pak untuk masyarakat Majat? Masyarakat Majat tentunya harus bisa melihat dari apa yang sudah dilakukan dua kelompok ini. Sekiranya ini memang baik, nanti kita kembangkan untuk kelompok lain. Pesan saya agar bantuan ini betul-betul dirawat, dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang luas buat petani. Saya yakin ini program bagus dan memang ini program teknologi terbaru yang ke depan mungkin kita kembangkan tidak hanya di Maja tapi bisa kita adopsi untuk petani yang memang punya potensi air di bawah untuk kita taikan permukaannya ke atas. Apakah ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan yang digagas oleh Prabowo? Tentu endingnya kita perlu ketahanan pangan karena kan air adalah sumber kehidupan dan penghidupan bagi petani. Kalau tanpa air petani tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pun air itu ada tapi potensinya di bawah tentunya memerlukan tambahan biaya untuk mengangkat air melalui mesin-mesin pompanisasi. Kalau ini kan teknologi tanpa bahan bakar sehingga dia bisa bekerja sendiri secara manual. Saya rasa ini hal yang baik yang harus kita coba pertimbangkan ke depan untuk dikembangkan. Nama saya Haji Oong Saroni, Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Provinsi Banten. Induk organik yang sudah menginisiasi pertemuan ini membina beberapa kelompok yang tentunya ini hal yang luar biasa. Setingkat ketua kecamatan bisa menjadi kerjasama dengan sebuah lembaga yang luar biasa yang jauh-jauh dari Jawa Timur hanya ingin membantu para petani di Lebak khususnya di Maja untuk bisa mandiri. Makasih Pak. Ya.